Perempuan tak pernah salah. Okay lah, okay lah. Dekat-dekat. Ibu okey ke? Assalamualaikum. Haji. Ah, pergi tukar sport rim. Tukar kepak sikit. Apa benda lah, Haji? Gerak lu lah. Kita hari ni nak pergi mana, sayang? Nak tukar sport rim. Buat tukar sport rim apa? Okay guys, so kita nak pergi tukar sport rim. So kita nak tukar sport rim apa? Jom. Hari ni aku, bini aku yang bawa kereta aku. Biar dia bawa jalan-jalan. Rasa nak boosting sikit. Yo bro. Yo. Kau okay. Sikit lagi nak kena langgar. Buat konten tengok kereta kat belakang depan. Saya bawa kereta Abi elok-elok eh. Abi naik dengan kakak eh. Jangan. Ini kereta mak-mak. Baby on board. Kenapa Myvi dia suka tampal baby on board? Sebab dia orang nak laju. So beri laluan, beri laluan. Selamat Hari Raya guys. Yeah, mas guys. Aku mana mas? Ini kita naik Myvi. Myvi meriah. Pack dia warna merah ni kan, betul-betul raya eh. Panas so, pekak ni guys, panas. Raya yang keempat eh, Hari Raya yang keempat. Cilok. Aduh, gila lah orang-orang bawa Myvi ni, gila lah. Sekarang kita nak isi minyak dulu. Ni kenapa letak keping sampai nak macam kering ni, kau letak lagi. Eh, ini kalau siapa-siapa tahu jadi wangi eh. Pure ni wangi tau. Teruk je. Dia memang cara dia letak celah macam ni ah. Ha, macam ni sebenarnya. Buat dia sampai jadi. Ya, hati-hati guys. Oh, awek bawa ispura-pura oh. Bergerak ke satu kedai sport rim dekat Seri Kemangan. Ada satu tu yang dekat Shah Alam call, dia tak angkat kan. Kita risau dia tutup. Tak apalah. Pergi je yang dekat area apa nama? Seri Kemangan. Dekat Seri Kemangan mana kak? Bandar Putra Permai. Laju weh, bawa slow sikit. Weh laju dia bawa. Aduh. Ini kalau setakat ni pura-pura ni dia selama je dia potong ni. Slow-slow sikit. Ni saya di belakang ni. Oh, kau pun ada RFID ya? Ada. Slow. Ya Allah, slow. Hai orang masih lagi beraya, mood beraya dan rancanglah perjalanan anda. Woi, rapat ke pintu kona dia. Oh. Slow sikit kak, awak tu mak buyong ke ada bawa anak. Semis pura-pura ni. Konten Hari Raya. Konten Hari Raya. Tadi aku dah call lah dia. So kita nak tukar sport rim tu, dia cakap ada berapa pilihan lah, ada berapa puluh pilihan lah. So boleh pilih lah. Kita tukar sport rim cak ayam je eh. Cak ayam eh, fufu eh. Fufu, kita tukar fufu tu. Fufu, kalau yang original punya mau berapa lah. Berapa original punya? 8,000 lebih ke? Mau 8,000 lebih. Betul lah guys. Betul lah. Betul lah guys. Jangan ingat perempuan tak tahu ya pasal kereta. Sebab sikit kena tahu. Kena tipu. Harga sport rim kalau ori punya standard dia memang range dia macam tu lah, 4,000. Itu untuk yang rim kecil. Kalau yang rim besar memang 7,000-8,000. Ada yang 11,000 kita tengok kan. Itu mahal gila lah. Bini aku bawa laju. Aku dah cakap dah, perempuan bawa kereta laju. Sama macam kakak. Dia pun bawa laju. Kau tengok dengan satu tangan dia. Handsome lah. Korang tengok macam mana. Korang cuba red. Warna hitam dengan rim warna biru. Dia tarik. Ha, ni masuk Seri. Masuk Seri Kemangan dekat belah kiri. Oh dia dekat depan tu je. Masuk depan tu. Dia dah sampai lah. Mungkin kau naik atas. Dia depan ni kau belok. Kau nak slow. Bagi dia tak ada apa. Putra Permai oh. Yelah tu lah. Dia nak sampai lah. Dia Putra Permai. Eh kak, kakak nak tukar ring. Kok lepak sini tu. Kita ber Starbucks. Lain macam tu. Dia belanja Starbucks tu. So kita ambil kan. Nak duduk tempat mana kita tak tahu ni. Saya nak duduk mana. Mana tempat kuat yang menarik. Tempat kuat yang menarik. Semua tempat menarik. Yang view nampak macam half-half. Walaupun order sabak macam tu je. Ya, sebab dia viral. Oh, order sabak pakai gambar je. Yeah. Boleh, eh? Boleh? Boleh. Lagi satu. Dia lebih memudahkan eh. Beauty cream, melon caramel dessert, dan cashew nut, cakap cik. Boleh? Ah, betul.
Order lain macam. Memang selalu orang order tunjuk je phone. Oh, sekarang orang order tunjuk phone je. Ha, betul. Oh, I see. Dulu orang order apa dulu ni? Orang cakap je. Dulu cakap. Tapi sebab panjang kan. So. Okay, nice. Nak juga. Boleh. Nak. Dulu kalau orang tunjuk pun nak ambil nombor lah. Ambil nombor. Saya jangan marah, saya gurau je. Jom sana ambil gambar. Minum sebab nak ambil gambar je kan. Sebelum tukar sport rim tu, kita minum dulu lah. Minum dulu. Sebab kedai tu tak lari eh katanya. Ya, yeah. Kedai boleh tunggu. Air tak boleh tunggu eh. Lepas sini. Abi jarang lepak sabak-sabak ni. Kalau mamak tu tahu lah. Teh panas ke, teh tarik ke. Neslu. Guys, kalau korang tak ada duit nak minum Starbucks, korang pergi mamak. Order Neslu, rasa dia macam Java chip. Rasa dia macam Java chip. Sedap. Best lah, sting pun. Tak apa-apa, asal pergi air. Korang nak datang, nak cari awet ni, korang datang Starbucks Sri Temanggung. Hui guys. Aku tak tahu eh. Korang nak korang datang Sri Kemangan punya Starbucks. Bersila. Oh, thank you waiter eh. Bawa. Oh, lain macam. Air dua. Kau tak minum mana? Kau jangan sembang aku. Sebelum nak tukar sport ring tu, dia belanja makan dulu eh. Okay guys. Eh, macam dia punya duit ni main toto. Kau tengok dia bagi sandwich. Lepas tu dia bagi benda pisau ni. Orang ambil macam ni sauk makan je lah. Tak ada makna nak pakai garpu, kau nak pakai pisau. Kau sauk makan je. Sedap kan sandwich ni. Rasa premium lah. Makan kat Starbucks. Nak oot ini. Nak oot. Budak oot siya. Budak oot siya. Eh, minum pun sudah. Sekarang kita nak pergi pasang sport rim. Pasang sport rim eh. Jom. Eh, depan ni kona. Accident. Orang accident. Oh, hati-hati. Slow. Wih, motor ni tiba-tiba dia tergolek ah. Dia tiba-tiba tergolek guys. Hidup ni pun tiba-tiba. Aduh. Oh, sini traffic light tak ada. Traffic light tak ada. Kita ada sikit kerja kelakaan di sini eh. Okay. Okay. Itu pentingnya bila bawa motor ataupun kereta, kita memang perlu lebih fokus lah. Kita perlu lebih fokus supaya tak ada apa-apa yang berlaku. Macam tadi tu cara tiba-tiba. Kita pun tak boleh nak tolong. Kita pun nak elakkan kesesakan lalu lintas. Ni. You are spot rim tires. Kenalah zoom dekat-dekat. But YouTube kenalah zoom dekat-dekat kan. Kedai kita dah sampai. Kakak aku terus masuk eh. Ikut sedap bapak dia. Ingat kedai bapak dia. Dia terus masuk. Aku orang masuk simpang Sri Kemangan tu. Daripada highway apa, Pucuk Gateway tu. Dia turun naik je atas. Kat tepi tu korang akan nampak dah. Korang boleh nampak kedai dia. You are spot rim tires. Sekarang kita turun. Sorry lah eh. King tak boleh lah lawan dengan Inspira. King tak boleh lawan eh. Dia belum lagi, kau tunggu. Nanti dia bawa laju-laju baru kau tahu. Kau nak tukar 15 ke 16? Fayyad kata 16 lah. Eh, apa ni? Banyak eh rim dia guys. Mana nak tengok saiz dia? Dia boleh 15. Cantik. Mana? Cantik. Ni cantik. Oh ni, BBS. Saya tak nak tukar kereta saya. Kereta Azia. Kawasan ni. Tak apa tu. Kawasan ni 16. Ni semua 16 kak. Yang ni cantik eh? Baik enggak? Oh, mana? Ozi. Ni macam Nadi punya ni. Ni pun cantik kan ni? Ni color gamental eh. Penting aku yang. Macam ni. Ni RPF. Berapa? Ni berapa? Oh, ini lagi mahal. Kalau dia ambil 15 punya, siap tayar total lebih kurang dalam berapa? 1,500. 1,500 ah. Kalau kau ambil yang 16, 2,000 lebih. Ya, aku yang fired. Pau lelaki eh. Aku pening ni. Ni warna gold. Kalau aku rasa kali hitam lah. Bagi aku lah. Yalah hitam lah, ambil hitam lah kot. Yang ni pun okey kak. Ni cantik kak. Ni bukan hitam kan, bos? Ini bukan hitam lah. Ini gunmetal. Ini gunmetal. Kau suruh dia letak dulu. Tadi dia letak warna gold. Kau letak kali ni. Try letak kali ni. Cantik ke kalau gun metal? Ha? Ni lah metal lah, you rasa pun okey kan? So pakai yang tu eh? Tu, handsome. Dia trial day. Apa? 2 minggu trial day. Trial day. Kalau tak okey tukar balik. Kalau tak okey tukar balik. Engkai nak minat? Engkai. Ni engkai ni nak minat? Ni pun cantik kan ni? Tak minat?
Mak lempitnya sekai-kai. Bagi aku kalian ni lama. Aku suka dengar cerita dah. Ha, cakap lah, tanya dia. Ha, cakap dengan dia dulu. Bye, bye. Dia pergi ambil stok. Dia pergi ambil stok ke? Habis lah. Dia dah buat tu produk. Ui, pening. Orang dah ambil stok dekat atas lah. Dia minta tukarnya. Dia cakap dia nak try yang BBS punya. Oh, Naga. BBS, kau tahu apa masuk BBS? Tak. BBS adalah barang baik sis. Barang baik sis. Sabar bos lah. Perempuan memang ini macam. Perempuan memang ini macam. Boleh juga lah. Betul lah. Tak ada salah. Perempuan tak pernah salah. Raya kau dapat duit eh? Raya kau dapat duit eh? Apa? Rambut macam cendawan? Rambut macam cendawan? Ya. Apa rambut macam cendawan? Abi tak ada duit. Abi tak ada duit. Abi tak ada duit. 15.30. Ya. Chen Wu lah. Ah, okey. Chen Wu ah? Kaya, kaya. Okey, Chen Su pun dah nak? Chen Su pun dah lah. Nanti kau bayar balik eh. Ini kad sudah meletup pun nanti. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Jangan tak bayar eh. Bayar balik eh. Mukul ni. Mampul guys. Hutang terus bayar guys. Jarang jumpa Melayu macam ni. Jarang jumpa Melayu macam ni kan. Padahal kereta bawa anak je. Aku syak sikit hari nanti dia buka sport spring kan. Bagi ha. Tadi Abi dah cakap lah baby on board. Baby on board. Baby. Oh, dia bukan baby kecil tu. Bukan. Baby. Eh, sayang, dah terus dah naik kereta tu dah. Nak naik kereta ni dah. Tapi kecil Abi lagi. Oh, dah tukar sport rim, dia tak nak naik kereta kita dah. Dia nak naik kereta king, dia tak nak naik kereta kita dah. Oh, yo. Tengok pergi ah. Dia pergi macam Ispura tak? Ni tak ada tebung. Pam 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 pam. Happy ke? Happy lah guys. Lain macam. So, cantikkan sebuah Myvi ni berapa? Sebab setahu aku Myvi dia dulu memang macam kapal pecah. Lepas tu dia sebelum raya dia buat cat. Sebab raya mengejut, dia tak boleh nak buat apa. Rim pun dia tak sempat nak tukar. Terpaksa raya dulu baru tukar rim. Jadi kita tanya owner, dia dah habis berapa untuk jadikan sebuah Myvi yang lama cantik balik. Total kau dah habis berapa untuk kereta ni? Mesti untuk touch up kereta ni. Before this kereta ni memang barai, hauk gila. Memang teruk gila. Memang kereta ni warna putih. So putih ni memang susah nak jaga. So kita dah cat, kita coating dan dia balik semua dalam kos anggaran RM2,700. So kita dapatlah kualiti yang macam ni. Color yang ngamsoi macam ya? Ivy baru eh. Color ya? Macam okay, so dengan tambah rim, tadi rim berapa? Dalam RM1,500. Dalam RM1,500. Okay, kalau kita total-total dia jadi lebih kurang dalam RM4,200 tu. Ya, 27 campur dengan RM1,500. Kalau dengan gaya yang macam ni, aku pun bawa lah. Dia tak nampak macam makcik-makcik punya kereta eh. Be on board. Ah, tak saya tengok eh. Kasih anak pun ada. Kasih anak pun ada eh. Uyuh, cantik. Harga costing yang kau keluar untuk cantikkan satu kereta yang usia dia lebih kurang dalam dekat 8 tahun, 9 tahun. Bagi aku satu benda yang sangat berbaloi lah. Harga costing tadi tu lah. Jadi kau tak payah nak pergi hutang dah lagi. Tak payah fikir pasal nak bayar bulan-bulan. Kau cuma perlu cantikkan balik kereta tu. Jangan cakap macam kereta lama. Nak tukar baru lah. Nak tukar baru lah. Beli kereta baru lah. Tak payah. Lagipun yang paling penting is kereta Myvi ni laju bos. Tidak, takkan nanti jadi king. Assalamualaikum, Cik.